Gampang banget tanpa pakai alat, hanya menggunakan tangan kosong, sakti banget seperti yang lagi viral ya. Ini bukan sulap, bukan sihir, pemasangan hanya pakai tangan kosong. Selamat datang kembali di channel Alur Baby Official, dan kali ini kita berkesempatan untuk merakit sepeda anak roda 3 dari Pacific seri PC515. Oke, di hadapan kita sudah ada yang mau kita rakit, kebetulan warna silver. Nah, ini untuk roda depan tinggal pasang saja seperti ini. Oke, nah untuk pemasangannya jangan lupa keranjangnya kita pasang terlebih dahulu, teman-teman. Dipaskan ya, dipasang seperti ini, dipaskan. Nah, di sini terdapat dua lubang. Nah, ini ada ada pengunciannya di sini. Jadi jangan sampai salah. Nah, di sini juga terdapat ada beberapa lubang ya. Jadi dipaskan sampai benar-benar masuk ke lubang yang sudah tersedia. Nah, jika sudah masuk, kita tinggal pasang saja setangnya seperti ini. Nah, tinggal masukkan saja, teman-teman. Nah, oke. Di depan sini terdapat ada bel lonceng bunyi seperti ini. Ya, berbentuk bulat. Ini pada umumnya sama lah ya, seperti sepeda yang lain. Oke, di depan sini terdapat pengaman atau ini busa yang lumayan tebal untuk pengaman di bagian tengah. Oke, lanjut kita ke roda bagian belakang. Itu ada ringnya, kita pasang dulu. Nah, caranya gampang banget. Masukkan ring, masukkan asnya, tinggal tekan saja, putar. Oke, kita coba yang sebelahnya. Oke, di bagian bawahnya ada sistem penguncian. Nah, kita kasih lihat dulu. Nah, di bawah sini ada penguncian, tinggal tekan saja untuk membuka atau memasang roda tersebut. Kita pasang ringnya, jangan lupa masukkan asnya. Oke, masukkan besi asnya, terus tinggal pasang saja. Kita tinggal tekan di bagian belakang sini, bagian bawah. Oke, nah, oke, untuk melepasnya coba, bang. Oke, ini di, oke, nah, ini teman-teman ya, kalau mau lepas tinggal pencet saja, tarik rodanya. Oke, sama, masang pun juga sama, tinggal pasang, tekan, nah, sampai terkunci seperti ini, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke bagian jok. Di sini terdapat tiga lubang baut, fungsinya untuk mengatur jarak kaki anak. Kalau misalkan anak umur 1 tahun, ya kita bisa majukan ke lubang yang pertama ya. Tinggal kita paskan saja sesuai dengan kebutuhan ya, teman-teman. Oke, kita coba pasang. Nah, di sini terdapat dua lubang baut. Oke, tinggal pasang saja. Nah, tinggal pasang kita coba pasang di bagian tengah. Oke, nah, sudah terpasang seperti ini, teman-teman. Nah, oke, kita tinggal kencangkan saja bautnya. Nah, tinggal kencangkan saja, teman-teman. Oke, kita terakhir di bagian keranjang belakang. Nah, di sini ada pengaitnya merah ya, baut, ada tutupnya, terdapat juga ada ring, dua ring tipis ya, fungsinya untuk menahan keranjang tersebut biar terpasang dengan kencang. Oke, kita coba pasangkan. Nah, untuk keranjangnya sendiri bagian belakang dia lumayan besar ya, teman-teman, bisa untuk menaruh mainan atau botol susu atau perlengkapan yang lain ya. Kalau mau jalan-jalan ke taman mungkin, atau ke komplek perumahan, atau ke tempat saudara dan keluarga silaturahmi ya. Oke, kita tinggal pasangkan saja, kencangkan seperti ini. Nah, gampang banget tanpa pakai alat, hanya menggunakan tangan kosong, sakti banget seperti yang lagi viral ya. Ini bukan sulap, bukan sihir, pemasangan hanya pakai tangan kosong saja. Oke, itu dia caranya merakit sepeda Pacific seri PC515. Caranya mudah banget, nggak pakai alat. Itu hanya menggunakan tangan kosong, bukan sulap, bukan sihir, seperti yang lagi viral saat ini. Nah, ini untuk desainnya, modelnya cakep banget. Oke, teman-teman, untuk pemesanan silakan klik link di bawah video ini, teman-teman. Oke, terima kasih. Jika konten saya bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Untuk tanya-tanya lebih detail, silakan tinggalkan komentar, teman-teman. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.